Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jamal Alfaris 232. Oke, teman-teman, hari ini saya akan mereview sebuah mixer yang harganya itu ramah di kantong, teman-teman. Nah, ini dia. Untuk harganya di bawah 1 jutaan, teman-teman. Kalian beli online ini harganya 1 juta kurang. Nah, kalau sudah sampai tempat kami ya maklumlah jauh harganya, untuk offline nya 1 juta lebih sedikit. Nah, ini dia mixer asli Samson 6 series. Nah, untuk dusnya dari luar terlihat seperti ini, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita buka bagian dalamnya. Nah, di sini ada kotak kecil, kita dapat sebuah aksesoris yaitu adaptor, teman-teman. Adaptor AC DC adaptor model 1201, input AC 100 sampai 240 volt. 50/60 Hz, output DC 12 volt 1 ampere. Nah, ini untuk mixernya, teman-teman. Ya, jadi bagian dalamnya sangat aman karena sudah dilengkapi busa pengaman, teman-teman. Di sini kita dapat dua kertas, satu untuk kartu garansi dan satu untuk buku manual. Kalian bisa baca. Nah, untuk bagian dalamnya seperti ini, teman-teman. Saya letakkan dulu di atas mesin. Iya, jadi di sini sesuai namanya Samson 6. Jadi di sini ada 6 channel, teman-teman. Untuk input mikrofonnya di sini kita bisa menggunakan jack Canon dan jack Akai. Dan ini sudah dilengkapi tombol phantom per channel, teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan mic condenser di tiap channelnya. Sini ada 8 potensio per channelnya, teman-teman. Di atas trimput high, middle, low, aux 1, aux 2, ini untuk efek fan pot dan volume. Ini untuk bagian samping-sampingnya ada seperti ini, teman-teman. Ada logo aslinya. Bagian muka di sini terdapat power untuk on off, dan di sini untuk DC 12 volt untuk adaptor. Ya, sekarang kita lanjut bagian atasnya. Nah, di sini ada sentral untuk pengaturan efeknya, teman-teman. Aux 2, aux 1, efek to aux 1, reverb. Ya, pada bagian atas ini ada untuk outputnya bisa menggunakan jack XLR dan jack Akai, teman-teman. L, R, L dan R. Nah, di sini ada output. Kalau kalian menggunakan HP, dan di sini ada tombol untuk merubah, untuk mengaktifkan MP3 kalau kita tekan. Nah, kalau seperti ini mati, kalau kita tekan maka
MP3-nya akan berfungsi di channel 4. Sini juga ada untuk colokan USB, dan ini sudah dilengkapi Bluetooth, teman-teman. Sini juga ada volume untuk mengatur efeknya, teman-teman. Jadi sini ada 99. Nah, 99 DSP. Sini juga ada 7 band stereographic equalizer. Dan ini volume untuk pengatur L dan R. Nah, jadi sentralnya di sini, teman-teman. Oke, langsung kita colokan ke listrik. Langsung kita coba. Kita colokan di bagian belakang sini, teman-teman. Sekarang kita coba on. Sekarang saya hubungkan ke amplifier. Nah, kalau kalian adanya cuma kabel RCA, maka harus ditambah sambungan dari kabel dari jack AKG ke jack RCA, teman-teman. Masuk sini. Nah, di sini saya menggunakan power yang bagian bawah. Oke, kita dengarkan bagaimanakah suara yang dihasilkan dari mixer Esley Samson 6. Saya menggunakan channel 1. Saya posisikan ke normal dulu, teman-teman. Nah, ini suara dalam keadaan normal, teman-teman. Cek 1 2 1 2. Sekarang kita coba buka. Kita putar high-nya, teman-teman. Tes 1 2 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Sekarang kita buka middle-nya. Tes 1 2 1 2. Cek. Cek 1 2. Nah, di sana salonnya atau speakernya, teman-teman. Cek 1 2. Sekarang kita coba low-nya. Cek cek 1 2 1 2 1 2. Dicoba 1 2 1 2. Saya posisikan semuanya di skala jam 12. Kita coba efeknya. 1 2. Tes 1 2. Cek 1 2. Di coba 1 2 1 2. Di coba. Sekarang kita coba merubah efeknya, teman-teman. Ini nomor 15. Saya mau coba. Nah, jadi sini ada panduannya, teman-teman. Nanti kalian bisa baca di sini, teman-teman, panduannya. Nah, 1 0 sampai 2 war room. Nah, 3 sampai 5 break room. Jadi kalian bisa memilih sesuai selera kalian, teman-teman. Kita coba. Untuk break roomnya dari 3 sampai 5. 3 sampai 5. Nah, saya letakkan di 4. Cek 1 2 1 2. Dicoba. Iya, jadi kalian bisa memilih sesuai selera kalian masing-masing, teman-teman. Nah, tergantung kebutuhan. Ya, selanjutnya kita coba menggunakan fitur Bluetooth-nya, teman-teman. Kita tekan mode 1 kali. Nah, ini sudah berubah ke mode Bluetooth. Sekarang kita hubungkan ke HP. Kita cari Esley
bagian bawah dashlight, tertekan, pasang, ya aktif. Sekarang saya coba, kita coba putar. Oh, ini belum tekan teman-teman. Kita tekan ini tombol sini. Juga membersihkan dengan menyeluruh dan melindunginya dari iritasi. Baru Lactase Baby Wash. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jamal Alfaris. Jadi kita 2, bisa 3, mengatur 2. Suara MP3-nya dari channel 4 ini teman-teman. Nah, kali ini saya akan membuatkan tutorial cara pemasangan jack XLR male laki ke jack RCA. Nah, untuk pemasangannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada angkanya teman-teman. Pin 2 untuk plus. Nah, kita juga bisa mengontrol suaranya di sini teman-teman. Serta body kita pasangkan ke kabel hitam. Sedangkan untuk plus kita pasang. Tes 1 2. Cek. 1 2. Di coba. Masih di channel 1. Tes 1 2. Di coba. Ini untuk sentra efeknya, di sini kita bisa mengatur keseluruhan efek dari 6 channelnya teman-teman. Cek 1 2. Di coba. Cek di coba. Di coba. 1 2. Di